dari kerana mata. Daripada mata turun ke hati. Macam tu lah selalu bila kita cakap sama wanita ni kan. Sebab itulah penampilan penting. Tapi bila dah cantik-cantik, penampilan dah menarik. Tak nampak pula Sofi. Allahuakbar, nak untuk dalam zalik kan. Jadi masalah apa antara solusinya bagi satu penyakit ni, kita nak tahu juga sekiranya telah pun berlaku pada kita, apa antara perkara yang boleh kita ambil supaya kita dapat mendapat penglihatan kita semula. Masya-Allah. Dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan Dr. Fatin Hanisah Firman selaku pensyarah ataupun doktor pakar mata hospital di UiTM. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Ya, doktor, secara mukadimahnya mungkin doktor boleh kongsikanlah apa itu yang dimaksudkan dengan glaukoma, pencuri penglihatan. Silakan. Okey. Terima kasih kepada Raja Sofi, kepada Syafiqah dan juga kepada RTM kerana menjemput saya pada hari ini. Okey, berkenaan dengan penyakit glaukoma ni, dia merupakan satu penyakit pada saraf mata yang boleh menyebabkan kebutaan. Okey, penyakit pada saraf mata ni dia kalau tidak dirawat atau dikesan pada peringkat awal, dia mula-mula akan menyebabkan medan penglihatan. Kita punya visual field, medan penglihatan kita semakin lama semakin sempit. Dan jika kita tak cegah dia pada peringkat tu, dia boleh menyebabkan sakit sampai ke bahagian tengah dia tak nampak dan terus buta. Jadi penyakit glaukoma ni satu penyakit yang boleh dielakkan, kita panggil. Penyakit yang boleh kalau dikesan pada peringkat awal dan dirawat, kita boleh mengelakkan komplikasi seperti kebutaan. Seperti yang pentingnya, kita perlu kenal pasti penyakit glaukoma ni pada sebelum dia dah menyebabkan kebutaan. Macam doktor kata tadi kan, kita kena kenal pasti. Tapi apa di antara simptom-simptom awal? Kerana apa? Kadang-kadang ada juga yang keliru di antara rabun dan juga migrain. Sebab dia punya simptom seakan-akan sama. Lebih kurang sama. Kalau dari segi penyakit mata ni, kebanyakan orang agak keliru. Okay, kalau rabun ni, umpamanya kita mata kita tak dapat menumpukan perhatian kepada benda secara tajam. Dan bila kita pakai cermin mata dan kita pakai ataupun kita pakai kantar lekap, kita dah boleh nampak secara terang. Okey, tapi struktur mata tu sebenarnya normal lah kalau dari segi rabun. Penyakit lagi satu yang agak biasa kita dengar ialah cataract. Cataract itu adalah bila saya ambil sampel mata ni, ada bahagian kantar mata iaitu bahagian dekat dalam ni. Bahagian kantar mata ni dia menjadi legap. Seperti jernih supaya cahaya boleh masuk ke dalam mata. Itu cataract. Glaukoma ni pula dia adalah penyakit di bahagian saraf mata iaitu bahagian kuning yang keluar ni. Jadi bila kerosakan ni berlaku, kerosakan ni dia tak boleh diperbaiki. Dia irreversible. So, maksudnya bila kita dah kecederaan dah berlaku kepada kepala saraf ni disebabkan penyakit glaukoma, kita tak boleh nak mengembalikan penglihatan yang dah hilang. Jadi simptom dari segi simptom, sebab itu kita panggil glaukoma ni sebagai satu penyakit pencuri penglihatan yang senyap. Sebab glaukoma ni pada peringkat awal dia tak bergejala. Jadi kalau itu kita akan timbul persoalan macam mana kita nak tahu kita ada glaukoma ataupun tidak. Jadi kalau pada kebiasaannya, kita perlu glaukoma ni akan kita kenal pasti secara tanpa sengaja. Maksudnya kalau pesakit itu datang atas masalah mata lain, ke klinik mata kita, pada waktu itu kita akan kenal pasti glaukoma. Ataupun kalau pesakit itu datang kepada program-program saringan mata yang dilakukan oleh hospital ke, mana-mana pihak ke, bila dah buat saringan mata itu, baru kita dapat kenal pasti yang glaukoma ni ada pada pesakit itu. Sebab itu kita panggil dia sebagai pencuri penglihatan senyap. Pesakit tak tahu menahu pun dia ada glaukoma, tapi kerosakan pada kepala saraf tu, kepada saraf mata tu tengah berlaku. Dan antara faktor-faktor yang berlaku, adakah ia disebabkan oleh genetik ataupun pemakanan, kehidupan seharian kita, lifestyle kita ataupun bagaimana perkara itu boleh berlaku, doktor? Okay, untuk glaukoma ni, dia glaukoma itu sendiri ada beberapa jenis, tapi secara amnya ada beberapa faktor risiko yang memang wujud yang kita perlu kenal pastilah. So kalau misalnya di Malaysia ni, kita akan cadangkan saringan mata kepada golongan yang berumur 40 tahun ke atas. Dan yang mempunyai penyakit kronik, contohnya seperti kencing manis. Juga kalau pesakit itu ada sejarah penyakit glaukoma dalam keluarga, di kalangan ahli keluarga terdekat. Maksudnya kalau ibu ataupun ayah dia ada penyakit glaukoma, ataupun adik-beradik kandung, itu pesakit-pesakit ini adalah yang lebih berisiko tinggi untuk mendapat glaukoma. Jadi golongan ini yang kita sarankan untuk mendapat pemeriksaan mata ataupun saringan mata. Macam tadi doktor katakan, dia mungkin boleh menjadi genetik lah. Tapi untuk kalau kita dewasa, kalau kita sakit, kita memang boleh berjumpa dengan doktor. Tapi kalau untuk bayi,
macam mana kita nak kenal pasti bahawa daripada bayi itu ataupun kanak-kanak itu mempunyai masalah glaukoma ini? Okey. Glaukoma memang kebanyakannya, majoriti daripada kes-kes glaukoma ini berlaku kepada yang lebih berumur. Tapi ada juga glaukoma yang kita kenal pasti sewaktu daripada waktu lahir lagi ataupun semasa pesakit itu masih bayi ataupun semasa umur muda-muda, semasa umur remaja, umur 20-an. Jadi kalau untuk bayi, kebiasaannya kita akan nampak simptom-simptom seperti mata tu kerap berair, bibi tu akan kerap kelip mata, dan pada kalau tekanan mata, glaukoma tu boleh menyebabkan tekanan mata, tekanan dalam bola mata tu tinggi. Jadi kalau tekanan mata tu tinggi, dia boleh menyebabkan mata hitam tu jadi kelabu. Jadi dia punya disebabkan permukaan mata itu jadi bengkak, jadi mata kita nampak kelabu. So simptom-simptom tu biasanya akan dikenal pasti bila mak, bila kita sebagai mak kita akan tengok anak tu, kita akan tahu lah yang tak normal, itu benda tak bukan benda yang biasa. Jadi kita akan, pesakit akan mendapatkan rawatan pada peringkat itulah kebiasaannya. Dan kalau yang glaukoma yang berbagai muda juga, kadang-kadang dia memang tak ada simptom, tapi kalau tekanan mata tu terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan perasaan rasa sakit mata, sakit kepala, pening-pening, rasa loya dan muntah juga. Itu antara simptom-simptom kalau jenis glaukoma yang menyebab, yang memberi kesan kepada yang budak-budak, yang muda ataupun yang kepada yang bayi lah. Tapi kebanyakan kes glaukoma, terutamanya yang untuk pesakit lebih berumur, dia tak bergejala. Dan menurut laporan iaitu Bancian Mata Kebangsaan 2014, penyakit glaukoma ini adalah penyebab ketiga kebutaan dalam di kalangan masyarakat Malaysia, dan didahului dengan seperti yang doktor kongsikan tadi, katarak, kemudian diabetik retinopati dan kemudian glaukoma. Dan sekiranya mereka itu telah pun mengidap ataupun telah pun berlakulah glaukoma kepada mata mereka, dan adakah potensi untuk mereka kembali pulih ataupun bagaimana, doktor, selepas itu? Macam yang saya katakan tadi, kalau kita seboleh-bolehnya nak kenal pasti glaukoma ni sebelum dia dah melarat kepada dah menyebabkan kerosakan mata. Bila dah ada kerosakan saraf tu yang menyebabkan medan penglihatan sempit, kita suka nak kembalikan balik. Memang tak boleh nak kembalikan balik kerosakan saraf yang dah berlaku. Jadi tujuan kita memulakan rawatan atau memberi rawatan kepada pesakit yang ada glaukoma ni adalah supaya kita nak memperlahankan atau menghentikan kerosakan glaukoma dekat dalam mata ni. Maksudnya boleh dihentikan juga, Boleh doktor? Dihentikan. Kita perlahankan. Maksudnya kalau kita dibiarkan, pesakit punya medan penglihatan makin lama makin sempit dan boleh menyebabkan kebutaan, tapi kita nak perlahankan proses dia makin sempit tu. Kita ada banyak pilihan rawatan lah yang boleh. Biasanya kebiasaan kita akan mulakan dengan ubat titik mata dulu. Ada beberapa jenis ubat titik mata yang kita boleh gunakan. Tujuan ubat titik mata ni adalah untuk menurunkan tekanan mata. So, bila tekanan dalam bola mata tu kurang, dia akan kerosakan pada saraf tu pun akan berkurangan. Seterusnya, kalau antara rawatan lain yang kita boleh buat adalah rawatan laser pada bahagian mata, ataupun pada terutamanya kepada yang peringkat sederhana ataupun teruk, kita boleh cadangkan untuk buat pembedahan glaukoma. Doktor, susunan untuk diagnosisnya bagaimana, doktor? Okey, seperti yang saya cakap tadi, kebanyakan kes glaukoma diagnosis tu didapatkan secara tanpa sengaja, maksudnya pesakit datang mungkin kerana sakit mata ataupun untuk cek mata disebabkan kencing manis. Sebenarnya kalau ada kencing manis, kita nak periksa mata kita sekali setahun untuk pastikan tak ada masalah diabetik retinopati yang Raja Sophie cakapkan tadi. So kalau bila kita dah kenal pasti, satu lagi cara ialah melalui program-program saringan mata. So bila dah mata, masa kita tengok di program saringan mata tu ada perubahan di kepala saraf mata tu yang menunjukkan ada glaukoma, pesakit ini akan dirujuk kepada doktor pakar dan kita akan lakukan beberapa ujian lah untuk mengenal pasti dan nak untuk confirmkanlah yang penyakit glaukoma tu ada. Adakah ubat itu nanti apabila telah pun menerima rawatan perlu diambil sepanjang hayat? Sepanjang biasanya hayat. Ubat itu akan disambung sepanjang hayat dan pesakit ini perlu mengikuti rawatan susulan secara berkala, mungkin dalam setiap 6 bulan, 4 bulan hingga 6 bulan sekali sampai bila-bila. Dan bagi mereka luar sana, doktor, saranan daripada doktor sendiri untuk kita buat saringan mata secara berkala sekurang-kurangnya dalam tempoh berapa lama? Secara, kiranya kalau mengikut kita punya
guidelines di Malaysia lah, cadangan untuk saringan tu bukan dia di untuk semua, tetapi yang lebih kepada yang yang mempunyai faktor risiko yang tinggi. Jadi contohnya yang saya cakap tadi, yang umur 40 tahun ke atas, yang mempunyai sejarah glaukoma di kalangan ahli keluarga, penyakit kronik seperti kencing manis. Jadi golongan ni cadangannya adalah untuk menyertai program-program saringan. Kalau ada dengar, ada kesempatan mendengar yang ada program saringan yang dikenali hospital, mana-mana pusat perubatan, hadirkan diri untuk program saringannya. Sebab kalau ada glaukoma dan dapat dikesan sebelum dia ada bergejala, lebih baik. Dan program saringan ni sebenarnya kita memang dilakukan secara berkala, terutamanya bila ada minggu glaukoma sedunia misalnya, ataupun minggu hari penglihatan sedunia yang akan berlaku setiap tahun. Sewaktu event-event macam ni, masa itulah yang kita akan lakukan program saringan. Macam tadi doktor dah pun menyentuh mengenai sambutan hari glaukoma kan. Kalau sempena sambutan itu, apa antara aktiviti ataupun program yang akan dijalankan doktor? So minggu glaukoma sedunia ni ialah satu inisiatif global yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakatlah tentang penyakit glaukoma ni dan kepentingan untuk melakukan saringan glaukoma. Jadi ini saya tengok dah lama juga, saya rasa dah masuk dekat 10 tahun dah. So akan ada macam pelbagai aktiviti dilakukan di merata-rata tempat di seluruh dunia, macam pameran, perancangan di televisyen misalnya, aktiviti sukan dan riadah seperti larian dan sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan. Sebab ramai yang tak tahu pasal penyakit glaukoma ni, dan seeloknya tujuan kita melaksanakan aktiviti ni adalah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat. Jadi bagi kami di Hospital UiTM dan Fakulti Perubatan UiTM juga ada melakukan beberapa aktiviti sempena Minggu Glaukoma Sedunia. Kebetulan Minggu Glaukoma Sedunia pada tahun ini adalah pada minggu ini, iaitu 6 hingga 12 Mac 2022. Jadi antara aktiviti yang kami lakukan dekat di Hospital UiTM, antara aktiviti utama adalah satu larian glaukoma. Kita panggil Glaukoma Virtual Run 2022. So larian ini adalah untuk sejauh 10 km untuk yang terbuka kepada semua. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran, semua orang tahu tentang glaukoma. Dan larian ini setiap semua peserta yang siapa yang berminat untuk join akan dapat easy jail, jersey larian dan juga medal dan juga berpeluang untuk mendapat hadiah lucky draw yang agak menariklah, cabutan bertuah. Kami juga ada melaksanakan program saringan kami sendiri di Hospital UiTM sepanjang bulan Mac ni dalam bentuk temu janji. Jadi kalau siapa yang berminat untuk melakukan saringan, boleh ke laman web Hospital UiTM, daftar untuk saringan tu dan kita akan bagi temu janji supaya kita boleh mematuhi SOP lah sementara ni, supaya biasanya saringan ni dilakukan secara besar-besaran, beramai-ramai. Tapi kalau kita nak mematuhi SOP ni, kita bagi ikut temu janji supaya pesakit datang dan buat pemeriksaan. Saringan mata dekat Hospital UiTM ni tak perlukan nombor pendaftaran hospital ataupun surat rujukan. Jadi asalkan pesakit daftar untuk temu janji saringan, boleh datang dan terus buatlah saringan mata. Lepas ni kita lah kena pergi buat. Sebab kadang-kadang kita risau ialah bila usia meningkat, kita rasa tu macam ialah dah meningkat usia, mungkin rabun-rabun biasa ataupun disebabkan kotak ataupun ialah kita di studio kan, percayaan itu kuat kan. Jadi mungkin kita memerlukan nasihat daripada doktor juga. Jadi kepada anda di luar sana, apa yang paling penting seperti doktor katakan tadi, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Dan juga kesedaran itu cukup penting, kerana kadang-kadang ada yang keliru di antara glaukoma dan juga penyakit-penyakit mata yang lain. Terima kasih Dr. Fatin Hanisa Firman, pensyarah dan juga merangkap Doktor Pakar Mata Hospital UiTM, kerana sudi bersama dengan kita hari ini sempena sambutan Hari Wanita. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sophie. Baik, sebenarnya ada banyak perkara yang perlu kita tahu juga, antaranya langkah jaga mata, bagaimana sebenarnya kita tak sesuai kan, tak elok untuk kita gosok mata. Tahu Ika, kadang-kadang kita rasa macam tak selesa kan, kita gosok-gosok mata kan. Itu antara perkara yang patut kita elakkan. Ya, betul. Kerana mata ini sebenarnya satu nikmat juga yang diberikan Allah SWT. Jadi kita kena jaga sebaik-baiknya, dan sekiranya berlaku apa-apa, terus dapatkan sahaja daripada rujukan dan juga daripada mereka yang tepat, iaitu seperti doktor kita di sebelah ini tadi.